pertandingan, cuplikan pertandingan, profil pemain, humor pemain. Berita Persija Jakarta, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jelang melakoni laga yang cukup padat di putaran kedua Liga 1 2022/23, pelatih Macan Kemayoran, Thomas Doll terpaksa akan memanggil pemainnya kembali yang berada di Irak, Yusuf Abdullah. Abdullah Yusuf diketahui kini sedang berada di Irak untuk memperkuat timnas Bahrain di Arabian Gulf Cup 2023 pada 6-19 Januari tahun 2023. Manajemen Persija Jakarta pun melakukan komunikasi dengan Federasi dari Bahrain agar Abdullah Yusuf Helal bisa memperkuat tim kebanggaan ibu kota. Kami saat ini berkomunikasi dengan Federasi Bahrain. Saya juga sudah berbicara dengan Yusuf, kata Thomas Doll. Ia mengungkapkan klub kini sedang mencarikan tiket untuk Yusuf agar secepatnya kembali ke Jakarta. Sekarang kami sedang mencarikan dia tiket ke Jakarta karena dia sedang di Irak. Persija sudah kirim surat untuk panggil dia kembali dari timnas, tambahnya. Sebenarnya ini tidak mudah karena Yusuf sangat antusias untuk bermain di Arabian Gulf Cup, tapi di satu sisi Persija juga membutuhkannya karena akan bermain dalam waktu dekat, ujar Thomas Doll. Jika Yusuf Helal kembali, tentu ini akan membuat lini depan Persija kembali lebih tajam, pasalnya Yusuf Helal pemain yang bagus. Bagaimana komentar kamu, Jack? Jangan lupa, like, komen dan subscribe Berita Persija Jakarta. Terima kasih. Berita Persija Jakarta. Jangan lupa like, comment, and subscribe.